ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, yang kami muliakan, tuan rumah, masya Allah, yang akan berangkat haji, ini adalah topnya amal, menyempurnakan rukun Islam. Masya Allah, semua kita yang hadir di sini pasti rindu, pingin. Kalau betul hati kita memiliki keimanan, nggak mungkin kita tidak mau menginginkan untuk bisa bersujud, bersimpuh di depan Ka'bah, apalagi kemudian bukan hanya itu, tapi melakukan wukuf di Arafah yang merupakan puncak syarat sahnya seseorang untuk menunaikan haji. Kita bermohon kepada Allah, nanti kita berdoa, semoga keluarga kita dan keluarga yang berangkat haji, insya Allah, Allah akan berikan kepulangannya menjadi kepulangan haji yang mabrur dan mabrurah. Seluruh doa-doanya Allah ijabah, dan keluarga yang ditinggalkan sehat walafiat, begitu pun sekeluarga nanti pulang lagi kepada kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh dengan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, para guru, para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat, saya mohon maaf, ini tidak sopan rasanya. Di sini ada guru-guru kita, ada para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, saya berdiri di sini hanya kebetulan diundang. Bukan berarti saya ilmunya lebih, tidak, sama sekali tidak. Hanya kebetulan diundang, dan sama-sama kita nanti mendoakan, mudah-mudahan kita semua pun bisa sama, bisa menyusul berangkat haji bersama keluarga tercinta. Ingat, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengundang ke Baitullah, ke rumahnya Allah, tentu berarti orang yang diundang itu orang pilihan, orang yang memang Allah beri kesempatan. Kemarin ada sahabat saya, guru kita semua, ada Ustadz Dery Sulaiman. Saya pinjam ceritanya, beliau sudah dapat visa, sudah bersama istri, sudah pegang tiket, ya, sudah mendarat di Jeddah. Ya. Begitu mendarat, ternyata batal. Gak boleh masuk. Kenapa? Itulah yang namanya undangan Allah. Ya. Mau gimana-gimana juga, surat-suratnya udah semua, kata Allah, belum ya belum. Ya. Bisa karena visanya salah, bisa karena yang lain, bisa juga apapun, Allah belum undang, belum bisa. Ini tadi di luar sahabat-sahabatnya Ustadz Felix Siau. Ya, saya, Bapak Ibu mohon maaf, alhamdulillah kalau umroh sih sudah berkali-kali kalau umroh. Ya, saya dan Ustadz Felix saja, mohon maaf. Ya, ini makanya saya bingung ini. Walimatus safar yang memberikan tazkirah malah belum haji. Kenapa? Ini undangan. Ini bukan sembarangan. Walaupun ustadz, walaupun alim, walaupun punya uang, walaupun punya rezeki, itu belum tentu bisa berangkat. Saya itu harusnya tahun kemarin. Semua surat sudah selesai. Kok dilalah ada 18 jamaah, ya, ada 3, ya, yang tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena pembimbingnya tiba-tiba informasinya cukup, sehingga apa?
saya tidak bisa berangkat. Bayangkan, seorang ustadz, seorang guru, seorang yang terkenal seperti Ustadz Felix Siau pun, itu belum haji, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini pelajaran bagi kita semua. Tidak semua orang merasa bisa, dan tidak semua orang pula tidak bisa. Kalau Allah berangkat, berangkat. Umrah, alhamdulillah. Berpuluh-puluh kali saya umrah, Bapak Ibu. Mau 2 bulan sekali juga, alhamdulillah bisa. Umrah, tapi haji bukan umrah. Umrah itu haji kecil. Berapa banyak guru-guru, ustadz-ustadz yang sudah berangkat, mohon maaf, di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia. Kemarin sahabat saya, tahun lalu, sudah mendarat di Jeddah. Ibunya dipopong dengan kursi roda. Begitu sampai kursi roda, ngantri di imigrasi. Begitu ngantri di imigrasi, ibunya dilihat lemas begitu. Dibangunkan oleh sahabat saya, Ustadz Lutfi ini. Bu, 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 bangun. Pasportnya mana? Pasportnya. Karena ibunya sudah lelah, letih. Sudah 72 tahun. Ini haji kedua. Begitu kemudian dibangunkan, ternyata apa? Ibunya sudah tidak bernyawa. Kenapa? Itulah undangan. Tidak semua orang, Bapak Ibu. Nih, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, masih ingat, Bapak Ibu. Itu jamaah haji, mau, ya, mau wukuf. Sebelum terjadi, beliau itu sore-sore, itu duduk semuanya di samping kanan, kalau dari arah toilet menuju tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita keluar itu arah Zam-Zam Tower itu arah kanan itu duduk-duduk sore-sore. Allahu Akbar walillahilham, itu keren jatuh, Pak. Nggak jadi, kerennya jatuh, anginnya kencang, badai angin lebih kencang, ternyata ada kren di atas. Entah gimana, Bapak Ibu, itu standar operasional prosedurnya nggak main-main. Karena pembangunan Masjidil Haram itu yang bangun adalah keluarga Bin Laden, namanya Bin Laden Corporation. Jadi itu keluarga besar Osama Bin Laden. Itu standarisasi proyeknya sudah sesuai standar semuanya. Tapi Allah bicara lain. Kita boleh rencana, kita boleh ingin, tapi apa? Itu keren jatuh, Bapak Ibu masih ingat? Itu keren jatuh, Pak. Itu darah, mohon maaf, daging manusia itu kayak kornet, Pak. Kerepek, remuk semuanya. Belum lagi kemudian yang kejadian lagi. Kejadian apa lagi? Gak bisa pulang jamaah hajinya. Kenapa? Karena ada terinjak-injak di Mina. Jadi kloter haji itu, satu keberangkatan tahun, saya ingat 5 tahun lalu itu kejadian, atau 4 tahun lalu. Itu kren jatuh dan ribuan jamaah itu meninggal dunia terinjak-injak di Mina. Ya. Katanya dengar kabar karena keluarga Pangeran Saud akan berangkat haji juga, cuma karena privilege terjadilah desak-desakan. Bapak Ibu, saya doakan yang belum berangkat umroh dan haji, insya Allah saya doakan kita berangkat haji kecil dulu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Bapak Ibu, saya ngerasain yang namanya desak-desakan itu memang mengerikan. Begitu jatuh satu, itu susah kemudian untuk nahan. Apalagi badan orang Indonesia itu badan paling kecil, Pak. Ya, saya tuh, Pak, sebelah saya Nigeria, perutnya di sini kita, Pak. Saya waktu kemudian ya mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di makam itu, Pak, saya kaki saya sampai ngangkat gini, Pak, nggak jejak. Kenapa nggak jejak? Karena badan saya diangkat, dikepit sama orang Palestina, Pakistan satu lagi Nigeria, belakangnya tuh orang bule busan. Jadi badan saya dihimpit, terangkat, Pak, nggak jejak. Kecil begini, lebih kurang lah, Mak Antum, siap-siap. Terangkat, Pak. Gak bisa. Jadi akhirnya waduh, kaki gak jejak. Saya bilang, ya Allah, beginilah ternyata peristiwa Mina itu. Itu kalau saya jatuh, keinjek satu, jatuh lagi, keinjek terus, udah gak bisa, Pak. Bapak Ibu, punten, di sini pasti banyak ayah-ayah saya, ya, kakek-kakek saya, tokoh-tokoh para alim, para hujjaj yang sudah pernah berangkat haji, pasti pernah merasakan bagaimana desak-desakan di terowongan Mina. Itu memang mengerikan, Pak. Kita mau nahan badan kita kurang besar, kita mau lanjut terus kaki kita keinjak.
kalau kita enggak nginjek orang di depan, kita akan diinjak. Bayangkan suasananya. Jadi tidak semua orang bisa berangkat. Bahkan ada kejadian, sudah walimatus safar, besok pagi calon jamaah hajinya Allah tutup matanya untuk selama-lamanya. Jadi belum tentu berangkat ini. Belum tentu berangkat. Jadi nanti kita lihat, makanya di sini kita doa bareng. Kenapa? Kita lihat kalau nanti sampai sana, setelah wukuf di Arafah, al-hajj, al-harafah, kata Nabi, haji itu adalah Arafah, berarti begitulah rezekinya, berarti itulah jodohnya, berarti antum itu sudah Allah takdirkan menjadi sempurna hajinya. Jika tidak, ya belum. Kenapa? Semua mungkin. Besok pagi belum tentu masih ada. Boro-boro berangkat. Ini barusan dari, mohon maaf tadi saya terlambat karena ngangkat telepon Pak sebelah. Kejadian lagi Pak. Memang haji itu ada. Barusan tadi ini pakai telepon-telepon panitia sebelah. Mohon maaf saya ngangkat telepon dulu. Kenapa? Di situ mau berangkat suami istri haji plus Pak Kuroda. Nggak murah Pak. Mohon maaf saya sebutin lagi ya travelnya. Maktur. Maktur itu berangkat setahun itu rata-rata, mohon maaf, satu orangnya sekitar 300 jutaan. Bintang 5. Bintang 5 Mekah, bintang 5 Madinah. Baru mau berangkat, ya udah ribut apa? Cerai sama istri. Ih, cuma Pak, itulah ya, kita mau ngomong apa ini namanya? Baru kan saya bilang, antum nih gimana? Jadi gimana? Pokoknya Ustaz, saya gak mau, saya batalkan keberangkatan saya ini. Saya berangkat, saya gugurkan istri saya berangkat. Loh ini gimana? Jangan emosi. Ini kan belum selesai tadi teleponnya. Kenapa? Karena saya harus menghadiri acara ini. Jadi udah langsung jatuh talak. Langsung talak satu tadi. Kenapa? Ada konflik yang sudah lama bertumpuk-tumpuk. Haji sudah didaftar, batal hajinya. Kenapa? Ditalak sama suaminya. Jadi ini kejadian-kejadian yang ada di depan kita. Ini nyata. Artinya apa? Jangan senang-senang dulu. Selagi belum kemudian wukuf di Arafah, loh, sama seperti orang, Pak. Orang kalau belum aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama, aku terima nikah dan kawinnya, belum jodoh, Pak. Nih saya saksi, wallahi, 5 tahun lalu saya nikahkan ada jamaah. Laki-lakinya orang Depok. Saya tinggal di Bogor, Pak. Jadi tadi ke Bogor ke sini nih. Demi undangan Al-Mukarram, Masya Allah. Berangkat ke sini, Pak. Dari Bogor ke sini. Nah, jadi yang satu itu orang Depok, laki-lakinya. Orang perempuannya orang Bogor. Udah happy-happy dong. Kenapa? Jam 7.30 saya telepon pagi. Mas, udah di mana? Akad nikah jam 8.30 loh. Apa dia bilang? Tenang, Ustaz. Kalem. Depok Bogor setengah jam. Ngomongnya begitu, Pak. Apa saya bilang? Bukan gitu, Mas. Kalau udah mau akad nikah jam 8.30, pengantin tuh jam 7 udah di TKP. Ente Mas, ente bilang, apa dia bilang? Ustadz ini, kita yang mau kawin, Ustadz yang gemeter. Bukan soal gemeter, Mas. Antum jam 7 sudah di sini, ini gimana sih? Akhirnya, Pak, siap Ustadz. Go, ngebut. Oke. Jam 8, Pak. Telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungin. Telepon yang Anda tuju tidak bisa. Tuh kan? Apa yang terjadi? Begitu jam 8.30 datang Tuan Kadi, datang saksi semua. Ustaz, mana pengantin cowoknya? Ini dia, Pak. Saya telepon-telepon dari tadi enggak bisa dihubungin, padahal bisa. Apa kata calon pengantin perempuannya? Ustaz, tadi subuh kita masih telepon-teleponan. Jangankan subuh, jam 7 saya masih telepon. Ini bilang apa? Ustaz yang sibuk. Bercanda-canda kita, Pak. Oke, kata Tuan Gadinya, kita tunggu setengah jam. 8.30, jam 9. Nggak ada yang datang, Pak. Panik semua, keringetan. Udah dingin semua. Saya, waduh, panik. Kenapa? Mana yang mau nikah? Akhirnya jam 9.30, salah satu jamaah itu ada handphonenya yang bunyi. Diangkat. Begitu diangkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Di mana? Allahu Akbar, di mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jamaah yang tadi berserta keluarga lewat tol Jagorawi kecelakaan nabrak truk Aqua. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita ada truk Aqua gede tabrakan sama mobil, itu pengantin itu tuh, Pak.
Yang uniknya Bapak Ibu, nah ini ya kejadian ini, Allahu Akbar. Yang uniknya pengantin di tengah, Bapak Ibunya kanan kiri ngepit, Bapak Ibunya gak apa-apa, mobilnya remuk, Bapak Ibunya cuma apa namanya luka-luka kecil saja. Pengantin di tengah, pengantinnya meninggal dunia. 15 menit lagi sampai Bogor. Allahu Akbar. Kita gak tahu. Kita gak tahu Bapak Ibu apakah besok pagi kita masih ada. Siapa yang bisa jamin besok pagi masih ada? Bapak Ibu mohon maaf. Saya kemarin ketemu sama Mas Irfan Seventeen. Mungkin kalau anak musik atau anak-anak muda tahu Seventeen ya. Kemarin kan kejadian Mas ini. Banten, Serang. Ya, di daerah pinggir laut. PT PLN mengontrak Seventeen konser. Mirip kayak gini nih. Berdiri di sini nih Irfan Seventeen. Begitu tarik suaranya, begitu tarik air naik Pak 5 meter. Dari laut tsunami. Malam tahun baru saya masih ingat, oh baru kemarin. Air naik, semua yang ada di sini, semua yang ada nonton, semua ditarik air dari darat pindah ke laut, Pak. Mas Irfan tuh cerita ke saya apa dia bilang, "Ustaz, ngeri banget, Ustaz. Seluruhnya itu ditarik semua ke laut. Bayangkan Pak, malam ini laut begitu gelapnya, begitu besarnya gelombang, semuanya ditarik ke dalam laut." Dan dia melihat orang berebut tarik-tarikan kepala, tarik-tarikan rambut, injek-injekan, kenapa? Berebut ingin dapat udara, karena udara itu sangat susah. Kenapa? Gelombang laut. Pertanyaan saya, emang Irfan Seventeen tahu gak malam itu akan ada air 5 meter? Gak tahu, saya juga gak tahu Pak. Dekat apa jauh sama laut nih? Benar. Dekat apa jauh nih? Dekat banget. Dekat banget Pak, dibandingkan Bogor mana lebih dekat? Bapak. Saya mah masih bisa lari ke Gunung Salak. Bapak mau lari kemana? Udah dengar Pak, berita terbaru Badan Meteorologi Geofisika meramalkan sekitar bulan-bulan ini akan ada kenaikan air laut 20 meter Pak. Dan itu dari arah Krakatau. Kalau malam ini kejadian gimana Pak? Nauzubillah min zalik. 20 meter Pak, 20 meter itu di atas pohon kelapa. Itu kalau naik air, Allahu Akbar, habis kita semua. Satu detik selesai. Apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebenarnya adalah apa? Bagi kita, jangan pernah mengira bahwa besok masih ada. Jangan pernah mengira besok itu pasti haji. Belum tentu. Saya nih Pak, mohon maaf punten. Jangan-jangan ini juga malam ini pengajian saya terakhir. Besok pagi dapat WA nih bapak-bapak semua. Apa isi WA-nya? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, telah meninggal dunia Fatih Karim yang tadi malam itu. Ngobrol-ngobrol di sini. Baru tadi malam, pagi besok udah dimakamkan Pak. Gak ada yang tahu. Pak, ini bandara. Hampir tiap hari saya lewat sini nih bandara. Terbang luar kota, luar terbang kemana-mana. Masih ingat gak baru-baru ini? JT610 Lion Air jam 6.30 pagi Pak. Siapa yang sangka? Pertanyaan saya Bapak Ibu, emang mereka tahu gak pesawatnya bakal jatuh? Ya kagak. Kalau tahu, ya gak mau naik. Sama kayak kita, apa gak tahu? Emangnya kita tahu, punten. 6.30 terbang, yes. Begitu di atas Kerawang Pak, boom, meledak, langsung turun, habis semuanya Pak. Tuh, tsunami. Emang mereka tahu bakal ada terjadi tsunami? Enggak. Kren yang jatuh di Mekah, emang mereka tahu? Ya enggak. Kemarin badai, ya badai pasir itu Pak, naik pasirnya sampai 50 meter Pak, Masya Allah itu. Itu gak ada yang tahu, tiba-tiba semua bisa tertutup oleh badai pasir. Kalau Saudi itu kalau udah badai pasir Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini yang pertama catatan kita, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya orang yang akan syafar, kita juga sama. Apa? Tawakal kepada Allah. Visa sudah keluar. Paspor udah ditempel sama visa. Baju-baju udah dikemas. Barang-barang udah disiapin. Udah pamitan. Tapi tetap ingat bahwa apa? La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya hanya milik Allah. Manusia hanya jago merencana. Bapak bisnis nih mas saya, Pak nanti insya Allah BEP break even point tahun ketiga, balik modal nih. Nanti penjualan akan sekian nih, nanti bagi hasil sekian, wow udah ancang-ancang Pak. Bagi hasil sekian, nanti kalau dapat ini Bapak bisa beli tanah tuh, bisa beli rumah, rencana. Tapi semua rencana tinggal rencana. Kenapa? Sekedip mata, pum, selesai semua Pak. Allah padamkan semua impian manusia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Catatan yang pertama pada malam hari ini bukan hanya kepada orang yang akan berangkat haji termasuk saya, tapi terhadap kita semuanya. Ingatlah bahwa kita harus berserah bergantung kepada Allah. Maka apa kata Allah? Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Apa maksudnya Allah tempat bergantung? Tidak boleh bergantung sama manusia. Tidak boleh bergantung sama harta. Tidak boleh bergantung sama suami. Jangan lupa bergantung hanya kepada As-Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Catatan yang pertama. Jadi kita boleh ngerencana, insya Allah ya besok haji, iya haji, insya Allah besok nikahin anak, ya iya. Kejadian tuh, baru kejadian lagi mana? IPB Darmaga, temennya istri saya. Besoknya mau wisuda, bapak ibunya sudah di hotel, bapak ibunya dari Jawa Timur. Anaknya mau wisuda, udah mau wisuda. Anaknya bapak ibu lulusan terbaik IPB. Dapat cum laude, cum laude tuh nilainya A semua. Bahkan sebulan dari wisuda akan nikah. Malamnya masih happy-happy ngobrol-ngobrol Pak. Subuh paginya si anak wanita solehah ini dibangunkan pagi sudah tidak bisa bangun lagi. Kenapa? Wafat. Bolehlah, silakan rencana sih tinggal rencana. Manusia mah jago banget rencana. Oh nanti ini pembangunan ini, nanti Bappenas menetapkan pembangunan arah ke sini. IMT mah rencanain loh, sono. Allah bilang apa? Kun, fayakun. Jadi, maka jadilah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita malam hari ini mulai ingat lagi. Iya ya, Allah semua ya. Bukan kita. Bapak Ibu kira bahwa ada duit pasti berangkat haji? Belum tentu. Kalau ada duit pasti berangkat haji, semua orang kaya pasti haji. Faktanya tidak. Banyak orang yang malah gak mampu berangkat haji. Ini lagi viral nih. Udah nonton belum? Biasanya yang suka WA, yang suka sosial media. Lagi viral nih. Apa yang lagi viral? Kakek-kakek sama nenek-nenek haji. Udah nonton videonya? Oh, udah nonton ya? Oh, gak mau dipisahin, bener. Diganggu, cuma dipegang doang kursinya. Marah kakeknya Pak. Cemburu dia, awas jangan pegang-pegang istri saya. Pak, bayangkan dua-duanya udah umur di atas 70 tahun. Ya, tetap ingin bersama berangkat haji, padahal badannya sudah lemah. Yang sudah lemah berangkat haji, mestinya kalau begitu logikanya yang sehat pasti haji. Faktanya belum tentu. Banyak yang badannya sehat gak haji-haji. Bapak ibu yang sudah pernah umroh, coba ingat, umroh tuh paling berat apa coba? Tawaf. Tawaf mah ringan Pak, apalagi anak muda kayak saya. Wah itu mah cuma 7 putarannya mah ringan. Safa Marwa yang agak mendingan tuh. Safa Marwa, Marwa, Safa. Apalagi saya kemarin umroh terakhir bawa ibu. Ibu saya udah kena diabetes. Udah gak bisa lagi jalan jauh kuat. Didorong Pak, wah itu mantap dorong. Safa Marwa, ibu saya bilang capek. Nah kalau capek pakai aja yang dorong, kita bayar 300 real. Saya bilang enggak. Bukan masalah 300 real, 3000 real. Ini masalahnya adalah harga diri aku sebagai anak. Dorong Pak, wah mantap. Belum lagi apa, tawafnya. Kan karena di lingkar bawah. Nanti kalau Bapak itu umroh haji ya, kalau langsung di Ka'bah, lingkar dasar ya, lantai dasar itu penuh orang, jadi gak bisa kita pakai dorongan, gak boleh Pak. Jadi harus naik ke atas, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 3 itu makin besar lingkarnya, berarti muterannya makin gimana? Makin jauh. Mantep Pak.
Apa kata ibu? Capek nak, gak secapek mama melahirkan aku. Oh, waduh itu mantap. Tapi karena masih muda, happy aja. Coba bayangin pak, kalaulah syarat haji itu muda, semua orang muda pasti berangkat. Faktanya tidak. Kalaulah syarat haji itu kaya, pasti semua orang kaya berangkat. Faktanya enggak. Catatan yang pertama, mari malam ini sama-sama kita tawakal kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia, saya ingin tanya, mayoritas muslim atau non muslim? Jamaah haji terbanyak dunia dari mana? Indonesia. Jamaah yang paling banyak baca salawat dari mana? Indonesia. Yang paling banyak masjid di seluruh dunia? Indonesia. Tapi Bapak Ibu tahu, yang nomor satu juga paling tinggi korupsi di Asia? Indonesia. Benar, serius. Sudah dengar Pak berita terbaru? WHO, Organisasi Kesehatan Dunia memberitakan Indonesia peringkat nomor satu negara paling tinggi bunuh diri se-Asia Tenggara. Bukan Asia, karena kalau Asia ada Jepang. Ini Asia Tenggara yang tertinggi bunuh diri Indonesia. Korupsi tertinggi, dan ternyata ini ada survei baru-baru ini tahun 2018. 54% penduduk muslim Indonesia ternyata gak bisa baca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh tes nanti, iseng-iseng aja jalan gitu, kasih Quran, kasih baca. Banyak orang Indonesia yang gak bisa baca Quran. Bahkan BPS Jawa Barat mengatakan 5 dari 10 jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. Andai baca Quran jadi tes seleksi masuk haji, banyak orang yang gagal berangkat. Kenapa? Gak bisa baca Quran. Jadi selama di sana gak bisa baca Quran. Jadi Indonesia ini penduduknya mayoritas muslim. Mestinya kalau muslim berangkat haji, hajinya mabrur, mestinya pulang dari haji Indonesia mabrur. Gak ada pencurian pak. Mohon maaf, yang nabrak tiang listrik udah haji belum? Haji pak. Haji pak, nabrak tiang listrik pakai Fortuner lagi. Coba pak, apa dia bilang, nyalahin Fortuner lagi. Pertanyaan saya, udah haji belum? Haji. Tuh yang kemarin makan uang apa namanya, umroh. Pak, saya sebutin travelnya nih, Abu Tur. Berapa jamaahnya pak? Jamaah saya ada yang kena pak, 5.000 jamaah gagal berangkat haji. Pertanyaan saya, first travel, betul. Berangkat haji, sudah haji belum dia? Udah pak, ini namanya punya travel pak. Rumahnya dekat sama rumah saya pak di Bogor. Wuh, mewah kayak istana pak. Itu berangkat haji pak, kayak bapak dari sini ke bandara aja gitu. Leset nyampe. Pertanyaan saya, ada apa dengan Indonesia? Jamaah hajinya paling besar, tapi ternyata tidak ada pengaruh apa-apa untuk negeri ini. Korupsi ya korupsi, pornografi tetap ada, kemaksiatan tetap banyak, penipuan rakyat tetap ada. Ini haji apa disebutnya? Mabrur atau mabur? Mabur. Makanya kita bilang apa? Hajjan Allahumma, Allahumma ja'al hajjan mabruro. Ya Allah, semoga dia Allah karuniakan haji mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu berasal dari kata abror. Abror itu artinya orang taat. Jadi kalau belum berangkat haji pelit, pulang haji dermawan, mabrur. Belum berangkat haji, ibu belum nutup aurat, pulang haji nutup aurat, mabruroh. Jadi gampang pak, kalau mau ngeliat orang, lihat pulang hajinya, punten. Kalau pulang haji, sebelum haji rajin ke masjid, pulang haji gak pernah ke masjid, haji mabur. Gampang pak nandainya. Jadi bapak gak usah ngeliat sorbannya, gak usah lihat jidatnya, gak usah lihat jubahnya, gampang. Lihat aja perbuatan sebelum haji dengan sesudah haji. Menurut para ulama muktabar,
cara melihat orang itu hajinya diterima atau tidak adalah ketika amal-amal sepulang haji. Oh, tantangan buat antum. Tantangan. Sebelum haji, sedekahnya Kapten Patimura. Berapa Kapten Patimura? 1000. Sepulang haji, Soekarno-Hatta mabrur. Kenapa? Keren. Kenapa? Wih, Ustaz, mana pernah Kapten Patimura? Dia kenapa? Soekarno-Hatta terus Ustaz keluarnya. Kenapa? Haji mabrur. Sebelum haji, sama tetangga peduli. Sepulang haji, makin peduli. Mabrur. Makanya gampang liatnya. Sama seperti orang, apa kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah? Mau melihat orang Ramadan diterima atau tidak? Gampang caranya, kata beliau. Kenapa? Lihat aja haji. Setelah Ramadan, apakah masih sering sholat berjamaah ke masjid? Jika ya. Apakah sering baca Quran? Jika ya, berarti amal-amal Ramadannya diterima Allah. Dan kebanyakan kita, Ramadan hilang, ibadah kita juga hilang. Berarti menangislah. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang pahalanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, udah dengar baru-baru ini Mandiri yang rekeningnya tiba-tiba saldo nol? Ya. Heboh ya. Termasuk saya, Pak. Ada tabungan. Itu tabungan yang saya simpan, itu rekeningnya dinolkan. Maksudnya dinolkan, bunganya dinolkan. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lobby itu di Bank Mandiri nabung, itu bisa minta bunganya dinolkan. Nah, saya bunganya dinolkan. Nah, jadi tabungan keluarga, tabungan saya untuk anak itu saya simpan di Mandiri karena bunganya nol. Saya enggak mau riba. Dinolkan. Kemarin pagi cek saldo mau transfer. Nol beneran. Kaget saya, Pak. Ternyata, Pak, langsung berita di detik.com. Ternyata, Pak, Mandiri sedang ada kerusakan. Panik semuanya. Wah, saya bingung, telepon gak diangkat. Waduh, panik, Pak. Mana nol, dicek gak bisa, nol. Banyak teman-teman yang lain juga banyak kena. Ada yang nol, ada yang rekeningnya cuma 100 ribu berubah jadi 112 juta, ada tiba-tiba pindah rekening orang. Pak, Bu, pertanyaan saya, itu saldo uang. Coba bayangkan nanti di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, manusia pertama sampai manusia terakhir disusun rapat-rapat. Apa kata Nabi? Mereka menunggu keputusan amal. Begitu kemudian diputuskan, wahai fulan, begitu dipanggil, nih ditunjukin di layar hasil ibadahnya nol. Pak, kalau di sini nol, kita masih bisa komplain. Istri saya panik, Abi, itu kalau nol gimana? Tenang, karena apa? Bank pemerintah dijamin LPS, gak usah khawatir, Pak. Negara pasti jamin. Tapi kalau di akhirat, di yaumil mahsyar, merasa sholat, merasa haji, merasa puasa, merasa sedekah, merasa berdakwah, merasa, begitu kemudian dikumpulkan di yaumil mahsyar, diumumkan oleh Allah, ternyata amal-amalnya, apa kata Allah? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Habis nol, Pak. Bayangin, Pak, mau balik ke dunia enggak bisa, mau komplain-komplain sama siapa, mau nangis, nangislah sejadi-jadinya. Apa kata Nabi? Air mata mereka menggenangi hingga telinga-telinga mereka. Kenapa ya Rasulullah? Karena saking cemasnya, saking sedihnya mereka, amal-amal mereka dinampakkan hari itu. Sebagaimana saldo-saldo kita dinampakkan. Saya bilang, baru kehilangan saldo, udah sibuk kita. Coba kalau amal kita nanti nol. Pak, mau balik ke dunia? Nggak bisa. Mau sholat? Nggak bisa. Di sana, lah amal. Tidak ada amal. Yang ada, jaza hari pembalasan. Di dunia, tidak ada pembalasan, yang ada adalah amal. Maka mumpung kita lagi hidup, catatan yang kedua, mumpung kita lagi hidup, bukan haji standar ketakwaan orang. Makanya yang diminta Allah apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diminta takwa, bukan diminta semua harus bisa berangkat haji. Kenapa begitu? Karena haji belum tentu takwa.
Tapi orang takwa, insya Allah dia akan menunaikan ibadah haji, karena itu adalah dorongan keimanannya kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di Indonesia pakai titel di depan H. Di luar negeri gak dipakai, Pak. Kalau di Indonesia, marah kalau di depannya gak pakai H. Kenapa? Lu tahu gak? Gue sampai jual sawah tuh dapat H tuh. Di Indonesia H itu wulu. Mana Ji? Gitu. Kenapa? Hayang we, kalau bahasa Sunda nih ya. Hayang we disebut haji. Maksudnya apa? Gak mau, Pak, kalau mau disebut haji, Pak. Tapi di Indonesia gak terbiasa yang namanya menilai orang dari amalnya, bukan dari titelnya. Doktor, IR, ya, apalagi ing, DIPL, diploma, H, itu pasti H-nya ada, Pak. Haji, dan bagusnya lagi tiba-tiba ada Muhammadnya depannya namanya itu. Gak tahu tiba-tiba dari mana. Muhammad siapa namanya begitu. Baru belakangnya MSC, MA, ya, MM. Itu panjang, Pak. Tapi depannya H itu orang Indonesia rasanya udah wow. Padahal apa? Cobain suruh baca Quran. Bisa baca Quran enggak? Jangan-jangan berantakan. Saya dekat sama Ustaz Bahtiar Nasir, sama Ustaz Yusuf Mansur. Pernah ada survei Bapak Ibu kecil-kecilan. Yang bisa membaca Quran dengan baik dan benar, seperti tadi Qori membaca Quran, saya tadi dengerin, masya Allah bacaannya. Mana Ustaz? Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar. Sahabat saya rupanya. Gak ngelihat tadi. Nah, itu gak pakai kacamata sih. Nah, dengerin ya Allah, enak banget bacaannya. Oh itu mau tartil, Pak. Tajwidnya, mahrajnya saya dengerin. Allah, enak banget bacaannya. Yang kayak beliau, boleh dites satu-satu. Letak beletuk, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin opo? Malu, Pak. Pemimpin baca Fatihah ngalamin. Allahu Akbar. Pemimpin mana dulu nih? Ya pemimpin lah. Malu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini menjadi penting bagi kita. Indonesia ini masih kejar simbol, belum kejar substansi. Ya, jadi simbol haji terpandang di depan masyarakat. Padahal apa? Yang membuat kita terpandang. Apa kata Allah? Inna akromakum indallahi atqakum. Manusia yang dipandang Allah, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu sederhananya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang kedua, maka kita harus menjadi orang bertakwa, bukan semata-mata mengejar status haji, bukan. Haji itu bukan titel, Pak. Haji itu bukan profesi. Haji itu bukan kebanggaan. Haji itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Tanda kita ini seorang hamba. Catatan yang kedua setelah tawakal. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah Allah meminta kita untuk sama-sama mempersiapkan bekal kita pulang besok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang dibawa pulangnya besok. Saya pulang dari sini ditanya sama istri, Abi, kemarin ke Jogja 2 hari, mana oleh-olehnya? Segitunya Jogja, Pak. Bayangin kalau kita hidup di dunia, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, berangkat ke dunia 70 tahun, pulang kepada Allah, ditanya, Pak. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan tegak 2 buah telapak kaki anak Adam di hadapan Allah kecuali ditanya 2. Yang pertama apa? Umurnya. Ingat, Pak, pesan saya, umur ditanya cuma 1, Bu.
Untuk apa kamu gunakan umurmu selama di dunia? Umur ditanya satu. Tapi harta ditanya dua. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Kok tiba-tiba kamu bisa dapat mobil harga 500 juta? Kok tiba-tiba kamu bisa berangkat haji dengan uang yang sebegitu banyak? Kok tiba-tiba kamu bisa punya rumah mewah sekejap mata? Dari mana kamu dapat? Kemana dibelanjakan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan ditanya oleh Allah tentang apa-apa yang pernah kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo Pak, mumpung kita masih ada umur. Mohon maaf, kemarin saya ikut nyolatkan guru saya, guru kita semua, sahabat saya, Ustadz Arifin Ilham. Ini jenazahnya Pak. Ya, beliau itu meninggal, Masya Allah, 17 Ramadan, saat pintu langit lagi dibuka lebar-lebar, saat ampunan Allah lagi dibuka lebar-lebar, Ramadan Pak, dan indah banget meninggalnya. Diambil papan tulis punya anaknya, ditulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim, liqa Allah, kangen bertemu sama Allah. Beneran Pak, dipanggil sama Allah dalam kondisi Ramadan. Saya nyolatin Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dari 5.000 orang menyolatkan jenazah almarhum. Itu yang disentul di Azikro, belum yang dibawa lagi ke Gunung Sindur. Lebih dari 10.000 orang, penuh Pak ini jalan Pak. Semua orang berdesak-desakan hanya untuk mengantarkan mayat Pak. Mohon maaf, bangkai Pak, bangkainya saja mulia. Bangkainya saja orang berebut Pak, pingin memeluk, pingin mencium. Kenapa? Karena orang takwa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau besok pagi kita meninggal dunia, berapa banyak orang yang mau nyolatkan kita? Jangan-jangan dengar-dengar besok ada pengumuman di masjid. Masjidnya cakep banget ya. Tadi saya parkir di situ, waduh ini masjid cakep. Jangan-jangan besok pagi ada pengumuman Bu, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, telah meninggal Haji Rohmat. Ada Haji Rohmat di sini? Oh, jangan-jangan ada kebetulan. Haji Rohmat bin Salim Abdullah misalnya. Bapak Ibu, dengar begitu gimana yang lain warga? Meninggal Haji Rohmat, iya. Oh, iya. Pantesan. Biasa aja. Tapi begitu dia orang baik, Pak, dia orang takwa. Haji Rohmat, iya. Haji Rohmat, iya. Oh, iya, Pak, satu kampung, Pak. Keluar semuanya, yang dari Makassar terbang, yang dari Bandung terbang, yang dari Malaysia terbang. Kenapa? Orang-orang soleh, orang-orang takwa, pasti dirindukan banyak orang Pak. Adanya dikangenin, gak adanya didoain. Tuh Pak, orang soleh tuh gitu Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu pasti selama hidupnya dia baik sama tetangganya, baik. Ji, pinjam beras dong nih, seliter. Apa katanya? Jangan seliter, tuh ambil satu karung bawa. Pak, orang kayak gitu meninggal kira-kira gimana Pak? Nangis Pak alam semesta ini Pak. Kenapa? Orang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo poin yang ketiga, jadi kita orang-orang yang mengumpulkan bekal-bekal pulang kita besok. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo nanti malam bangun sholat tahajud. Untuk apa? Oleh-oleh bekal pulang. Besok pagi ngapain? Duha. Jangan pulang dulu habis sholat subuh. Ngapain? Sholat sunnah suruk 2 rakaat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah suruk, dia setara dengan haji bersamaku. Sempurna, sempurna, sempurna. Bapak belum ada rezeki untuk berangkat haji. Gampang Pak, mau dapat haji Pak? Sholat suruk aja Pak. Tuh, Islam tuh keren banget. Jadi bagi yang belum bisa berangkat, pingin dapat pahala setara dengan haji, sholat suruk 2 rakaat. Jangan gak tahu Pak sholat suruk gimana caranya. Karena apa? Suruk Ustaz, suruk apa nyusruk? Itu sholat apa? Gak paham, banyak yang gak tahu. Kemarin sholat gerhana, banyak yang gak tahu. Sholat gerhana gimana Ustaz? Yang lebih ngeri lagi, kemarin tuh ada yang meninggal. Sholat jenazah Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku Pak. Begitu selesai ditanya, ente kenapa ruku? Iya,
jenazahnya banyak dosanya. Bukan banyak dosanya, ente yang belet. Mana ada sholat jenazah? Ruku. Ya Allah, Robi malu Pak, merah mukanya. Ya Allah, ini orang parah deh. Sholat jenazah ada rukunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ngumpulin bekal. Nih, ya, abis ini gimana? Saling memberi hadiah. Eh, tuh mangga lagi buat. Eh, kok? Eh, mangga. Saling memberi hadiah apa tuh? Bekal pulang. Saling mendoakan, bekal pulang. Berbuat baik sama orang tua, bekal pulang. Berbuat baik sama istri, bekal pulang. Bapak Ibu, udah dengar berita? Mohon maaf ya, ini jadi pelajaran buat kita semua nih. Indonesia ini memang ngeri-ngeri beritanya, Pak. Mohon maaf, udah dengar beritanya, ini lagi rame nih. Suami istri, suami orang, istri orang. Si istri ini, mohon maaf, ini adalah anggota dari kementerian XXXX. Kalau saya sebutin, Bapak nanti kaget. Kementeriannya buat kaget pokoknya. Nah, perempuan ini kenalan sama laki-laki ini di sosial media. Nah, tuh hati-hati Bu, chatting-chatting. Kenalan di sosial media, kenal-kenal-kenal-kenal, akhirnya temu darat. Si cowok ini pengangguran. Si cewek ini akhirnya ketemu. Ketemu, na'udzubillah summa, na'udzubillah min zalik. Bukan sekedar ketemu, tapi mereka berzina. Setelah terjadi perzinahan sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya, akhirnya pada satu waktu si cowok bilang, aku lagi butuh uang, tolong pinjami aku, dikasih. Aku lagi butuh mobil, pinjami aku. Terakhir, aku lagi butuh BPKB mobilmu, izinlah si istri ke suaminya. Mas, aku keluar ya, cuci mobil dulu. Suaminya gak nangkep apa-apa, Pak. Ini berita, ini beneran. Apa katanya? Ya udah, cuci mobil. Berangkat aja istrinya. Ternyata begitu berangkat, ditelepon, gak aktif handphonenya. Dibongkar lemari, BPKB gak ada. Pak, masa cuci mobil bawa BPKB? Ternyata apa? Terjadilah perzinahan yang kesekian kali dengan laki orang ini. Dan begitu BPKB-nya diambil oleh laki-laki ini, wanita ini masih belum berpakaian, wanita ini dibacok dari belakang, kepalanya dijedukin ke dinding, dibawa ke kamar mandi, dipotong-potong menjadi 18 bagian. Dimasukkan ke dalam box, dibawa pakai mobil wanita ini, dibawa ke daerah Jawa, mayatnya dibuang di pinggir jalan. Suaminya minta kepada polisi menyidiki, akhirnya dapat, Pak. Dapatnya gimana pertamanya? Kepala tanpa badan. Begitu dapat, langsung diselidiki, malingnya, orang pembunuhnya dapat, sekarang sudah sedang diselidiki oleh polisi. Ini pelajarannya apa, Pak? Hati-hati, Pak. Ajal itu bisa datang dimanapun. Coba bayangin, sudahlah mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, durhaka pula sama suami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayolah, mendingan kita hidup ini numpuk-numpuk pahala daripada numpuk-numpuk dosa. Mulai hari ini yuk, biasakan kita semangat. Apalagi nih, amal soleh apalagi nih, kebaikan apalagi nih yang harus kita lakukan. Bukan numpuk pahala saja, tapi apa? Harus jadi pahala yang mengalir abadi tanpa akhir meskipun kita sudah tiada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah nanti kita bersama-sama mendoakan, saling mendoakan untuk keluarga besar yang akan berangkat haji, ya, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan berangkat haji, termasuk saya juga. Maka ayo, ya, kita mendoakan, karena apa kata Nabi? Ketika malaikat ada di sisi kalian mendoakan orang lain, maka malaikat itu berkata, wa iyyakum, dan begitu pun untukmu. Maka tidak ada salahnya kita mendoakan orang, karena doa itu untuk kita juga. Ini yang ingin saya sampaikan, ada 3 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, jangan lupa, semua orang boleh rencana. Iya Ustadz, datang ya. Ustadz, ini ya khutbah nikah ya. Siap, insya Allah. Belum khutbah nikah, ninggal. Ya, yang pertama apa? Tawakal kepada Allah, berserah diri. Apapun mas, kejadian nanti siap-siap mas.
ya. Ada aja tuh mas di bandara tiba-tiba, aduh pesawatnya, ya. Kemarin saya terakhir berangkat umroh pak, ada yang meninggal dalam pesawat. Meninggal pak, nenek-nenek usia 69 tahun. Dan saya mohon maaf ya, saya sedih banget kenapa Saudi Airlines, saya baru tahu ada orang sakaratul maut di pesawat. Itu peralatannya gak standar pak, Saudi loh itu pak. Saudi itu pesawat kelas dunia yang tiap hari kerjaannya gak lain gak bukan ngangkat umroh haji pak. Tapi peralatannya masya Allah, itu orang nenek itu sakaratul maut. Rame pak di apa namanya, di pesawat tuh. Kemarin umroh terakhir meninggal. Itu Allahu Akbar. Peralatannya enggak. Jadi itu ya, siap-siap tawakal. Apa itu tawakal? Berserah sama Allah. Kalau ini berangkat sampai kemudian nanti antum wukuf dan haji, berarti itulah ketetapan yang terbaik bagi antum dan keluarga. Tapi jika tidak, enggak apa-apa. Allah Maha tahu yang terbaik. Ikhlas. Siap? Semua siap? Siap ya, bismillah ya, apapun keputusan Allah ridho terhadap qada ya, qada Allah itu bisa menimpa siapapun. Satu, catatan kedua apa tadi, catatan kedua iya takwa ya, banyak-banyak bekal kita, bekal kita sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka apa, ayo banyak-banyak kita berbekal. Dan yang ketiga, banyak-banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian kita, karena kita semua pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya pada malam hari ini, mudah-mudahan pulang dari sini ya, kemudian kita dalam waktu dekat dapat izin oleh Allah untuk bisa umroh dan haji bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia Pak, luar biasa ya, saya merasakan ya, bisa haji, bisa umroh sama keluarga. Aduh, itu indahnya masya Allah ya. Bisa sujud ya di apa namanya, karpet hijau ya. Jadi kita kalau sekarang ketemu orang, jangan, saya siapin tuh buat antum karpet merah, jangan ya, karpet hijau Pak. Karena kalau karpet hijau itu berarti apa? Raudhah ya. Karpetnya warnanya hijau Pak. Ini enggak ada coraknya ya. Masya Allah, itu kalau udah ngelihat karpet itu Pak, itu rasa hati tuh aduh, air mata udah tumpah aja deh. Ya, nanti insya Allah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya spiritual kita ketika mengucapkan salawat dan salam langsung di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala sikap, kata dan semua yang tidak berkenan. Tidak lain dan tidak bukan, saya di sini bukan ahli, bukan juga paling faqih. Tidak, ada guru-guru saya di sini, ada ustad-ustad, ada ulama, ada para ya, para alim ya, mohon maaf para guru, mudah-mudahan ini bermanfaat, hanya sekedar mengingatkan. Karena Al-Qur'an meminta kita fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan saudaramu, ingatkan. Karena tugas kamu hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah hikmah wali matur syafrat telah disampaikannya. Mudah-mudahan sesuatu yang telah disampaikannya dapat kita memetik hikmahnya untuk kita jadikan sebuah pelajaran dan perbaikan dalam kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia.